dengan saya Kania. Hari ini kita akan melakukan olahraga bersama lagi. Fokusnya adalah untuk penguatan otot perut. Oke, untuk saat ini yang kita lakukan adalah pemanasan terlebih dahulu. Kakinya dibuka lebar, selebar panggulnya. Pastikan paralel menghadapnya ke arah depan. Perutnya dipras masuk, badannya jalan tegak. Dari sini kita akan lakukan stretch pada bagian samping kanan dan kiri badannya. Ambil nafas, oke, rentangkan dulu tangannya ke arah kanan dan kiri, baru kita ambil nafas, lengkungkan badannya ke arah kanan, panjangkan tangan yang di atas, panjangkan tangan yang di bawah, rasakan seperti yang di bawah ini kayak mau gapai kaki, yang di atas seperti mau ambil barang di sebelah kanan. Lalu kembali ke tengah, buang nafas. Oke, lagi ke sebelah kiri, ambil nafas, panjangkan tangan yang di atas, panjangkan tangan yang di bawah, rasakan stretch bagian badan samping, lalu buang nafas. Lagi, inhale, kemudian exhale. Setiap kita melakukan gerakan, tambah range-nya, inhale, exhale. Satu set yang terakhir, ambil nafas, kemudian buang. Yang terakhir, kemudian buang. Oke, sekarang tangannya taruh sambil di dada. Kakinya tetap dibuka sebar panggul ya. Badan tetap juga tegak, perutnya dikunci. Siap, kita akan putar badannya. Ambil nafas dulu, buang nafas, putar badannya ke arah kanan sambil panjangkan tangan ke sisi kanan dan kiri. Pandangannya lihat ke tangan kanan. Kembali ke tengah. Lagi, range berputarnya kita tambahkan lagi di satu set yang terakhir. Panggulnya jangan ikut berputar. Dan cukup. Oke, sekarang buka lebar kakinya ke sisi kanan dan kiri. Pastikan tetap paralel menghadap ke arah depan. Kita articulation point. Siap, ambil nafas, tangannya bawa naik ke arah atas. Buang nafas, bulatkan badannya. Kita turun ke arah bawah perlahan. Rasakan sedang meluk bola besar. Perutnya tarik lagi masuk lebih dalam sampai tangannya menyentuh lantai atau menyentuh mantap. Kalau tangannya tidak sampai nggak apa-apa, kakinya boleh terus dikit. Tapi kalau tangannya sampai, lututnya dorong ke belakang sampai lurus. Oke? Okay? Rasakan stretching di bagian paha belakang sama betis. Dorong bokongnya tinggi ke langit-langit. Oke, tangannya satu ke arah lantai, bokongnya dorong tinggi ke langit-langit. Pastikan beban kaki kanan dan kirinya sama, biar ke stretch-nya rasanya juga sama. Oke, tahan dulu di sini, 5 hitungan nafas. 1 2 Yang hamstring-nya agak kaku, boleh semakin dorong lututnya ke arah belakang ya, untuk menambah stretch-nya. 3 4 5 Dan cukup. Sekarang ambil nafas dulu, buang nafas, ingat tangannya dua-duanya pegang ke arah kaki yang kanan. Rasain paha belakangnya terus. Pegang kaki kanannya, rasain stretch-nya tidak hanya di kaki kanan, paha belakang dan lututnya. Tahan 5 hitungan nafas. 1 2 3 4 dan 5. Balik ke tengah dulu. Oke, cara ambil nafas. Buang nafas. Pegang kaki kirinya. Kaki kanan stay lurus ya, seperti yang sebaliknya tadi stay lurus. Tahan. 1 2 3 4 dan oke, balik ke tengah perlahan. Ambil nafas. Buang nafas. Badannya naik lagi ke atas, kepalanya relax. Susun tulang belakangnya dari bawah sekarang. Pinggang dulu tegak, kemudian punggung, buka lebar dada, dan terakhir kepala. Oke, sekarang kita masuk ke gerakan lanjut dulu. Dari sini kita tinggal hadapin aja badannya ke arah samping. Oke, jaga jarak antara kaki depan sama belakang. Kalau ini masih menunggu, tangannya harus ditinggal. Oke, angkat tumit kirinya naik. Pastikan jari-jari kaki ada pun pada depan. Oke, di sini jaga dulu balance-nya, jangan sampai goyang-goyang.
perutnya dikunci, yang pisang bukannya dicupit. Dari sini ambil nafas, kita buang nafas, kita turun ke arah bawah, tapi kedua lututnya bersamaan, pandai belakang. Lalu kembali naik ke arah atas, ambil nafas, buang nafas, turun lagi. Dua. Oke, kita lakukan lagi satu yang terakhir. Badan ini jangan sampai maju ke depan ya, tetap jaga badannya tegak, sejajar lutut dengan panggulnya. Oke, satu yang terakhir, kita turun, oke, sekarang kembali naik, ambil nafas, lalu buang nafas, stay di atas, tambahkan challenge. Dari sini perlahan, posisi tangannya di depan, perutnya dikunci, bahunya diturunkan. Ambil nafas, buang nafas, turun. Jaga badannya tetap tegak ya. Satu, dua lagi. Turun. Dua. Satu lagi kita pakai dua, yuk. Exhale. Lima hitungan. Satu, dua, tiga, empat, lima, dan cukup. Oke, boleh naik dan kembali ke depan. Ganti sisi. Oke, pastikan balance dulu badannya di tengah-tengah. Tangannya taruh pinggang, angkat ke kanan naik. Ya, ambil nafas, buang, turun. Satu, naik lagi, buang, turun. Dua, satu lagi, turun. Tiga. Oke, tambahkan challenge, tangan di depan. Siap, ambil nafas, buang, turun. Satu, dua lagi. Dua, yang terakhir kita tahan. Satu, tahan. Satu, dua, tiga, empat, lima, dan cukup, ambil nafas, buang. Oke, kembali ke depan. Paha depannya berasa ya. Sekarang kita stretch dulu paha depannya sebelum kita next gerakan selanjutnya. Oke, ya. Dari sini, dari posisi berlutut, tangan ditinggal. Lagi kanan maju depan. Lihat di sini. Pastikan kakinya dari sini. Majukan kakinya sedikit ke depan. Perutnya termasuk, badannya tegak. Siap, ambil nafas, buang nafas, lutut kanan kita tekuk, sehingga kita feel nafasnya di bagian paha depan ini. Panggul, dorong ke arah bawah untuk menambah stretchnya. Kembali, ambil nafas, buang nafas, tekuk yang kanannya, lalu panggulnya dorong ke bawah. Dua, satu gerakan terakhir. Bisa semua gerakannya ya, pastikan dapat stretchnya di bagian paha depan yang sebelah kiri. Sekarang kita lakukan hal yang sama, hanya ditambah dengan mobility span yaitu extension ya. Tangannya taruh depan dada, dari sini ambil nafas, tekuk lutut kanannya, dorong panggul ke bawah, ambil bawah naik bawah. Buang nafas, kembali. Lakukan dua kali lagi ya. Inhale. Rasakan stretchnya bertambah ketika dadanya extension. Dan exhale. Dua. Satu lagi. Nah, ini kita tahan dulu. Hop. Exhale di atas. Tahan. Satu. Dua. Tiga. Empat. Dan agak lebih maju ke depan sedikit, perutnya
ambil nafas, buang maju, masuk, beri, ambil nafas, buang maju, dua, sambil yang terakhir, exhale. Ini stretchnya dulu dan bagian paha depan yang kanan ya. Rasakan stretchnya maksimal sambil panggulnya dorong ke bawah. Tiga, oke, kembali. Lakukan modification with mobility spine. Tangannya panjangkan ke arah depan. Diam. Ambil nafas. Dua lagi. Inhale. Exhale. Satu lagi. Exhale, tahan. Satu. Dua, tiga, empat, lima, dan cukup ambil nafas, buang, kembali, dorong, taruh tangan di lantai, stretch bagian kaki belakangnya, tahan, satu, dua, tiga, empat, lima, dan cukup. Oke, boleh tepuk lagi kakinya. Lakukan campur sebentar. Tahan. Satu. Dua. Tiga. Empat. Dan lima. Ambil nafas, kemudian buang nafas. Naik lagi ke atas. Perlahan sampai kembali. Oke, selanjutnya kita lakukan gerakan untuk kaki dulu, baru kita lakukan gerakan untuk badan. Sekarang tiduran, perlahan, pastikan badannya di dalam matras ya, seluruhnya. Nah, dari sini tangan taruh ke badan, kaki buka lebar, lebar panggul. Oke, siap dari sini, pastikan dulu badannya segaris lurus. Pastikan dulu telapak kaki kanan dan kiri bebannya seimbang. Pastikan lagi bahunya turun, jangan naik ke atas ya. Lalu tekan ke arah matras. Oke, dari sini persiapan. Ambil nafas, naik kaki kanan. Buang nafas, naik kaki kiri. Oke, tahan dulu di atas, buka lebar panggul. Siap dari sini, ambil nafas lagi. Buang nafas. Kembali, turun kaki kiri. Yang terakhir. Oke, bagus. Ambil nafas, kita buang, turunkan kakinya satu persatu. Satu persatu kita potong. Ujung kaki dibikin poin. Sekarang kakinya lapak, lalu ke bawah, biar tangan kakinya ketika di atas. Tangannya juga bantu untuk menahan kakinya di atas. Ambil nafas dulu, buang nafas, luruskan kakinya ke atas. Rasakan kakinya memanjang. Lalu kembali tekuk perlahan, ambil nafas. Buang, luruskan kaki ke atas. Dua. Lagi. Rasakan heel kakinya lebih memanjang seperti sebelumnya. Tiga. Dua kali yang terakhir. Waktu kakinya naik, perut bawahnya tekan ke arah lantai. Empat. Satu yang terakhir. Oke. Tahan dulu di atas. Perutnya kencengin. Nafas dengan tenang. Satu. Dua. Tiga. Empat. Dan oke, okay. Inhale, tekuk dulu kaki, lalu exhale, tahan dulu di sini. Siap, sekarang
belakang, tarik kedua kakinya ke arah dada. Buang nafas lurus ke arah depan, 60 derajat. Dua yang terakhir, lakukan paha depannya aktif ketika menarik kakinya ke arah dada. Oke, satu yang terakhir. Stop, tahan. Satu, dua, tiga, empat, lima, dan cukup. Oke, boleh tekuk kakinya. Lakukan cara pos dengan tekunan. Satu, dua, tiga, empat, dan cukup. Oke, sekarang dari sini perlahan posisi kaki turunkan lagi ke arah bawah. Kita akan kerjakan badan atasnya. Dari sini ambil nafas, tangannya bawa naik dulu ke arah atas. Buang nafas, tahan di atas. Lapak tangan hadapnya ke arah atas. Dari sini siap ambil nafas, naik lagi ke arah atas, tangannya rasakan memanjang ke arah atas, taruh di samping telinga. Buang nafas, raikan tangannya, taruh di samping badan. Satu, kelakuan ini hitungan ya. Inhale, bahunya turunkan, bawah kulitnya kencangkan. Lalu exhale. Dua, tiga yang terakhir. Nafas. Dua, dua yang terakhir. Ambil nafas. Dua. Satu lagi bersama-sama. Inhale. Okay. Sekarang ditambah dengan dada. Dari sini tangannya bawa naik dulu ke depan dada. Sekarang kita ambil nafas, naik tangannya dulu ke atas. Buang nafas, angkat tangan naik sambil angkat badannya naik terus sambil badan. Satu. Inhale, bawa lagi turun badannya dan tangannya. Buang nafas, naik lagi. Dua, lagi, ambil nafas, buang nafas, tiga, dua yang terakhir, perhatikan waktu naik menggunakan otot perutnya, proses, empat, satu yang terakhir, and up, ini kita tahan di atas, dua yang terakhir, tangannya naik dan turun, dengan nafas biasa, inhale dan exhale, tahan, lima hitungan. Satu, dua, tiga, empat, dan cukup. Tahan, pause, mulai. Satu, dua, tiga, empat, cukup, ambil nafas, buang turun. Satu kali lagi gerakan, siap ambil nafas, buang naik, hap, tahan, mulai. Dari sini ambil nafas, waktu buang nafas, kita angkat dada kepala naik, luruskan kakinya ke arah atas. Satu, sambil tetap jaga siku tangannya tetap terbuka ya. Ingat lurus kakinya, panjangkan ke arah langit lagi, posisi 90 derajat. Inhale, turun ke bawah, tekuk kedua kaki, exhale, naik lagi. Satu, dua, lagi. Gunakan otot perutnya yang atas dan bawah untuk bantu badan naik atas dan menurunkan kakinya. Dua yang terakhir, angkat lebih tinggi. Empat, satu yang terakhir, kita tahan di atas ya. Exhale, tahan, lutut lebar. Baru turunkan tangan satu, dua,
sudah 4 dan oke, yang pertama buang kembali turun. Oke, lanjut lagi. Yang menarik kaki dan dorong terus ke depan. Ya. Ambil nafas, tarik dulu kaki ke arah dada. Buang nafas, angkat dada kepala, luruskan kaki. Satu. Inhale. Exhale. Dua. Lagi. Exhale. Tiga. Dua yang terakhir, ototnya sudah mulai berasa. Empat. Ayo, lakukan terus dengan menyerah. Satu yang terakhir, tahan. Hop. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Dan tujuh. Oke. Yang satu ini. Tarik kakinya ke arah dada. Rest. Napasnya panjang. Satu. Dua. Tiga, empat, lima, dan cukup. Oke, lanjut lagi ya. Kakinya masih di atas, kita tutup. Oke, sekarang tangannya masih bisa tekan, taruh di belakang kepala, dan tutup tangga kepala. Siap kita lakukan gerakannya lagi. Dari sini, langsung kita tahan di 60 derajat, lalu kita lakukan leg forward. Siap? Ambil nafas, tarik dulu kaki ke arah dada, buang nafas, naik dada kepala, luruskan kaki, hop, tahan, siap, ambil nafas, tarik kakinya ke arah dada, buang nafas, turunkan, satu, lagi, tarik ke 90, turun ke 60, dua, lagi, tutup, buka lebar ya, jadi tutup, tiga, dua yang terakhir, empat, satu lagi, lima, dan cukup. Last one. Oke, lanjut lagi. Sekarang lakukan kakinya akan pelan-pelan. Posisi kakinya lagi ya. Napasnya fokus dengan turun ke ready. Ambil nafas, tarik kaki, buang nafas, naik lagi, hop, tahan, langsung keluar. In, up, up, lagi. Dua, tiga, empat, lima, dan cukup. Oke, press dulu. Kaki kanan tarik ke arah dada, kaki kiri luruskan ke arah bawah. Tahan ya, hitungan. Satu, dua, 3, 4, dan 5. Satu yang terakhir, gantian kaki kiri, tahan. 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke. Sekarang kita akan naik ke posisi duduk. Bawa tangan dulu ke depan dada, lepas tangan dadanya ke arah kaki. Oke, siap ambil nafas, bawa tangan naik. Buang nafas, angkat dada kepala yang naik. Kaki makin poin, seperti press, naik ke atas. Reach dulu badannya ke posisi duduk. Panjangkan tangannya ke arah depan. Terusnya tarik masuk. Bokongnya dorong ke belakang, terusnya dorong ke belakang. Oke, kakinya poin. Dorong kakinya ke depan dan tekan ke arah bawah supaya paha belakang sama bokongnya akan stretch. Oke, panjangkan tangan. Tangan yang di sini, bahunya buka lebar ya. Tahan. Satu, dua, tiga, empat, dan kemudian ambil nafas. Buang nafas kembali ke teman sampai posisi. Oke. Sekarang kita lakukan gerakan di posisi duduk dengan kakinya tekuk di depan lebar panggul. Oke, yang pertama kita akan lakukan adalah pelvic curl atau melengkungkan bagian panggul. Hanya area panggul ya, nggak nyampe bagian badan atas. Oke, siapkan badannya tegak lurus, bahu turunkan dadanya ke lebar. Kakinya angkat, tangannya taruh di lutut. Pinggulnya angkat sedikit. Siap ambil nafas, buang nafas, panggulnya dilengkungkan. Satu, kembali. Lakukan dua kali lagi ya. Sampai tegak ke badan, exhale ke panggul. Dukungnya disukup. Dua, satu lagi.
badan yang sebulat mungkin. Okay. Yang terakhir, kita tahan aja posisi pelvis curl. Hop, tahan. Perutnya rasakan mengunci. Satu. Dua. Nafasnya. Tiga. Empat. Dada tetap lebar ya. Lima. Panggul masih cukup dan cukup. Sekarang dari sini angkat tangannya satu persatu ke atas. Oke. Siap ambil nafas. Buang nafas, turunkan sedikit badannya ke arah bawah. Hop. Ditahan di bawah, lapak tangan hadapkan ke arah bawah. Siap, kita akan angkat tangannya lagi naik dan turun di posisi ini. Ready? Ambil nafas, naik dulu tangan ke atas. Buang nafas, turun. Satu. Lagi, ambil nafas. Naik dulu tangannya ke atas, buang nafas, turun. Dua. Tiga kali lagi kita lakukan. And up. Tiga. Satu lagi. Sorry, yang terakhir, ambil nafas, buang. Okay, sekarang pegang lagi lutut, ambil nafas, buang kembali tegak. Satu gerakan lagi kita lakukan. Siap, ambil nafas, buang turun di posisi yang sebelumnya. Pelvis curl dan turunnya juga dari sisi ke bawah. Siap dari sini, ambil nafas, buang tangan naik, buang nafas, putar. Satu, inhale, exhale, putar. Dua. Dua set lagi kita lakukan. Tiga. Lagi. Ke kiri. Rasakan set obliknya yang bekerja. Satu set terakhir. Terakhir. Cukup. Oke. And out. Oke. Boleh istirahat. Kakinya bersihkan. Tangan tangannya ke arah depan. Tangan di bawah. Nafasnya panjangkan. Satu. Dua, tiga, empat, lima. Dari sini ambil nafas, buang nafas, naikkan dulu kepalanya ke atas. Stretch bagian badan belakang, perutnya juga rasakan. Tahan tensionan, satu, dua, tiga, empat, lima. Ambil nafas, ketika pulang, tundukkan kepala. Badannya bulat, naik ke atas. Sampai kembali. Cukup. Sekian latihan kita untuk hari ini. Kalian bisa ulang di rumah gerakan yang tadi kita lakukan sebanyak 4 set. Yang bisa diulang 1 set lagi atau 2 kali set lagi ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatannya, tetap jaga kualitas kesehatannya, dan tetap stay safe. Semangat berolahraga.